Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari One and Only Kir King bagi Wulan. Momen Wulan yang menunggu Kir King di asrama. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih untuk sampai di asrama, akhirnya Wulan sampai juga di asrama. Wulan yang terlihat menunggu di asrama karena masih sepi. Kemudian Wulan yang terlihat menunggu bersama kru lainnya. Saat menunggu Wulan yang sembari mengobrol dengan semua kru. Wulan yang merupakan pribadi yang seru dan juga enak kalau diajak mengobrol. Begitupun kalau dengan orang tua dia juga sopan. Terlihat ada yang mengatakan Wulan sama siapa jadi host. Kemudian Wulan mengatakan sama siapa ia. Lalu salah satu kru menjawab kalau Wulan sama One and Only. Apa tagline? Dorong papan, tarik papan. Lu bikin sendiri. Perahu papan di atas awan. Lidah kapan ya? Kayaknya Lidah tahun depan deh. Mau ikut? Ya kira ya kali gua udah ikut-ikut lagi. Kalau bisa mah gua dari tahun kemarin gua ikut. Pokoknya kalau belum juara 1 nggak mau, gue pengen ikut terus. Seru kali ya. Terus dong. Syutingnya sama siapa? Sama siapa sih? Siapa ya? Sama ini. One and only. Uy. Anjay. Apa tuh? One and only. Apa itu artinya? Apa artinya? Hanya satu dan satu-satunya. Buat abok ya. Tadi di giliran dia gak ngomong. Apa ya? Dia ngomong tapi dia yang bingung. Satu-satunya. Ya. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.